Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk video kali ni, sebelum ni kita dah buat unboxing untuk Beyblade Limit Break DX set. So, kali ni kita akan buat satu lagi unboxing. Okey, double unboxing. Iaitu, bukan double unboxing, satu je unboxing untuk video ni. Iaitu, ini dia, Lucifer DN. Alright, Lucifer DN ni aku pun baru dapat. So, basically, aku nak unbox lah. Kalau korang nak tahu, yang ni aku beli daripada Team Ybar. Daripada saudara Amir. Thank you so much untuk kerana dapatkan aku juga Lucifer DN ni. Okay. So, maybe kita akan buat sesi unboxing sebentar lagi. Jom. Okay, disebabkan ini adalah Lucifer DN. So, kita punya konsep kali ni dark sikit, okay? So, just nice. Kita akan cuba buka Lucifer DN. Macam buka penuh dengan kegelapan. Okay. Susah tak? Tu dia kotaknya. Ini adalah stikernya kalau korang tengok. Okay. Stiker dia pun berkilat. Okay, maybe kita buka dulu tengok apa yang ada di dalam. Okay, interesting. Ini B176. Oh, ada volume 23. Maksudnya, lepas ni akan ada random booster lagi ni, volume 23. Habislah, bila random booster apa benda pula lah dia nak perkenalkan lagi kan. Okay, tolak tepi dulu. Okay, manual. Yang kita sebenarnya pun tak faham benda, tapi sekejap cuba memahamkan lah. Gelap sangat lah, tak boleh nampak. Alright. Next. Jom kita tengok apa yang ada di... Uish. Aku pula takut nak buka benda ni. Okay. Kita buka lagi. Okay, inilah dia. Lucifer DN. Okay, ni Lucifer. Dia punya ni namanya DN. Dia ada free spin juga di sini. Okay. Korang boleh lihat. Dia macam ada sedikit gaya macam World Spriggan. Okay. Jom. Next. Itu. Dia punya Forge Disc namanya Co. Okay, ni Forge Disc Co korang boleh nampak. So, aku dapat bawah bintang. Ya Allah, tak nampaknya gelapnya. Okay, dua bintang. Aku tak nampak tadi. Alright. Dan juga driver. Driver dia driver drift. Driver baru eh. Driver drift. Okay, ada free spin sikit kat bawah. Mengingatkan aku juga dengan bearing sebenarnya. So, mari kita cantumkan. Wih, tebalnya. Dia dah macam basically 2D. Tapi lebih tebal dan lebih macam lebih darker lah. Scary pun dia. Okay, kita masukkan. Okay, dia adalah right spin. Okay. Very dark. Korang boleh tengok ha. Okay, so kita akan test kita sebelum kita test battle, maybe kita boleh test dulu berat dia. Gram. Okay, hampir mencecah 70 gram. Okay, walaupun dia tidaklah seberat Burn Hyperion, tapi rasanya not bad jugalah ni. So, kita akan lawankan Lucifer DN ni dengan Burn Hyperion dan juga Volcano Helios. Jom kita battle. Okay, sebelum kita mulakan perlawanan menggunakan Lucifer DN, maybe kita boleh tunjukkan bagaimana sistem Limit Break untuk Lucifer DN berfungsi. So, dia basically... Seperti sistem Limit Break yang lain, dia semuanya ada dia punya lock dia kat sini. So ini adalah dia punya
kunci dia lah untuk berlaku immigrate system, dan juga dia punya ini dia kena tengok pada dia punya forge disk. So mula-mula masukkan dahulu. Okay, cantumkan. Okay, dan seterusnya selarikan kesemua bahagian ini dekat bahagian nampak tu ada ruangan tu, dan tekan. Okay, so itu dia dah ready untuk sistem limit break. So bila dia terkena switch, dia akan terkeluar sendiri dan dia akan berpusing. Okay, itu sistem dia. Korang tak patut nampak bahagian warna pink tu lagi. Alright, so jom kita battle dengan dengan burn Hyperion dulu. 3, 2, 1, go shoot. Okay, seri pusingan kedua. Ya, dimenangi oleh Lucifer DN. Wow, masih boleh pusing balik. Tapi dah berhenti dah tadi. So, Lucifer DN menang satu mata. Pusingan seterusnya. Lucifer DN dapat satu lagi mata. Pusingan seterusnya. Oh, terkeluar dan burst. Wow, Lucifer DN dapat dua mata. Pusingan terakhir. Oh, burst sekali lagi. Itu dia, Lucifer DN mengganas. Alright, so sekarang kita akan cuba melawan Lucifer DN dengan super lagi sekali. Asal aku ingat super Hyperion. Okay, dengan Volcano Helios. Jom. Baiklah, perlawanan menentang Volcano Helios. 3, 2, 1, go shoot. Sengit nampaknya. Seri draw. Pusingan kedua. Tak nampak bayang-bayang lagi limit break dibuka belum. Seri dan dua-dua tak buka limit break lagi. Pusingan seterusnya. Oh, terkeluar. Dua mata untuk Lucifer DN. Pusingan seterusnya. Okay, draw. Pusingan terakhir. Okay, draw. Itulah dia. Okay, kita tengok. Okay, ni dah terbuka. Okay, nampaknya dah buka dia punya limit break. Tapi rasanya Volcano Helios tak buka lagi tadi. Yeah, belum buka. Oh, alright. Tapi aku perasan juga Volcano Helios ni susah sikit nak terbuka dia punya ni. Maybe ketat sangat kot dia punya dia punya zone ni kan.
Zone Dash ni maybe ketat sikit. Alright, itu sahaja untuk sesi unboxing untuk Lucifer DN. Dan aku rasa aku suka, aku dah mula suka dengan Beyblade ni. Sebab dia, aku suka dia punya limit break. Okay, sebab dia boleh, mula-mula dia lock, tak ada apa-apa. Lepas tu bila dia boleh buka, dia boleh berpusing semuanya sekali. Dia ada banyak spinning part. Alright, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Dan make sure korang like and subscribe channel Writer XXR. Assalamualaikum.